masih Usia kita tidak mudah terus Tenaga kita tidak kuat terus Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang Untuk pensiunan kita nanti dari tua Ayo kita masukkan pertanian Indonesia Bertani juga menyenangkan Dan bisa buat hiburan Selamat sore, salam pertanian. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual durian, penjual Mati bunga ragu dan penjual gunting kuning tanpa merek asal Desa Giling, Kecamatan Gununggal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada sore hari ini kita mau berburu buah durian bawor, teman-teman. Jadi kita dapat info dari Pak Haji Sudar bahwasanya durian bawornya kok katanya ada yang jatuhan teman-teman katanya ada yang jatuhan loh ini nggak ada musim durian kok ada durian jatuhan Bang gak Radi turun. saya telepon kok ternyata lagi ngarit saya ajak sama Mas Ucil bos kayu <laughs> ayo kita langsung meluncur ke desa Jerai kecamatan Gunung Munggal Kabupaten Pati provinsi Jawa Tengah. Hmm. Loh. Loh, ini ngapa ya? Iya, Wah, ini mau oh, cuman, cuman. <tell> Jangan, <cuman. tell> Akhirnya kita sudah masuk ke Desa Jirai. Wah, itu tuh perbatasannya. ini masuk Desa Jrai, Desa Wisata Pancasila. ini ada perkebunan durian juga, teman-teman. Nah, ini usianya sudah 6 tahun tapi belum buah karena memang apa ya? Perkebunannya enggak fokus ada jagung, ada lain-lain teman-teman nah ini loh, ini durian semua ini Nah, setelah apa lewat tugu masuk desa Jerai ini ada pertigaan teman nomor. Nah, ini ambil yang ke arah kiri Tuh. ke arah kiri oh, di sini juga ada perkebunan durian musangking teman-teman nah, nah. dan di depan sini pas ada makam desa Jerai nah nanti berhenti di situ mas kebun duriannya itu di sebelah makam sini nah, ini langganan kita teman-teman kalau kita nggak lagi musim durian Pak Sudar ini duriannya buah terus satu tahun bisa tiga kali itu rahasianya apa? Ayo langsung sana aja, sana aja, mas. sana. Ini kuburan, teman-teman. Nah, ini kita ada tamu dari Mas Mas Trek Vlog, eh, mas, ya Mas ya, youtuber pati yang sangat terkenal nih. Wah, ini Mas Trek Vlog. kita pas ke tempat saya ya Mas cari duren. Cari, cari bibit durian sama duriannya berkali-kali itu enggak enggak kebagian pas mau pesan enggak dapat. Nah, ini kebetulan, kebetulan ya. ada kabar dari Pak Haji Sudar oh. ada kata eh loh gak apa-apa Pak ini rumah masa depan Pak Oh ini kuburan umum atau makam umum teman-teman nah, jadi kumpul di sini ya nanti jangan berantem kalau masih hidup ini udah mati kumpul di sini nanti ini di sini damai ya ada apa muslim non muslim jadi satu di sini Oh nanti guyup rukun sampai mati ya. Loh. loh. Ya, Pak. Kira-kira ini nek ana tak ada tak kandani gandul-gandul. Gandul-gandul ta boten? Ora kok. Dereng. Wah, ya wasul tak eksekusi ya, Pak. Oh, ini kebunnya Pak Haji e, Sudar. Oh, ini loh Kayak gini perawatan ala kadarnya. Tapi buahnya enggak berhenti henti <laughs> Ini sing dek kenane, ya, Pak, sing waki ya. Ini kembang. Iki kembang nek, Pak. kembang, Pak. Oh, ini bunga lagi. Oh, eh, ini loh bunga lagi ya, Pak. Padha, Pak. Angin rusak itu. Banyak sekali teman-teman bunganya. Ho. Berarti yang matang nomah ya Pak? Oh, oh. Siap makan nanti sore itu disikat. Wah ini sayang sekali teman-teman. Ini kalau nggak lagi puasa ini pas oh, iya. minum itu. <laughs> Mana ini kok udah ada. Wah itu apa? Jauh-jauh udah kelihatan Mas Ucil. Wah ini loh. Oh ini 80 biji anu buah kemarin 80 biji teman-teman ini. Heeh, ya. uh -uh, kaget. Oh ini loh. Wah, mantap ini. Wah ini ini yang sering saya ambil sama Bang Radi dulu bikin video itu buah yang ini terus. Jadi ganti gantian terus ini buah, itu buah loh, itu bunga lagi kayak gitu teman-teman. Memang rezekinya Pak Sudar ini anu kok ini apa ya? Keluk-keluk. Pentil, eh. pentil lagi bunga buah lagi loh. Ini loh ya. Kemarin itu ada Pak ini Sudar pasang, yang pasang ini, 14. Ini, ini kecil. Iki... Ini. Iki tua Pak, kok cilik Pak? Ini ini, ini, 14. Eh. ini, eh, eh, ini RKB kemarin RKB ini kemarin yang buahnya buahnya ini loh saya saya tak ke atas ya teman-teman nanti tak tak kasih lihat ini kalau oh, oh, ya, kalau ya, saya ya. bilang duren itu apa rezeki rezeki di sini itu perawatan penyemprotan aja mungkin semprot apa enggak pak ini kadang kalah ya pupuk eh padahal pupuk eh no, pak eh pak sudah pupuk eh pakai apa pengen nanya kayak pupuk mano ano apa mano ujar itu tak malah pak Ya. Tapi di atas juga di, ya, di kubur, ah, jangan, jangan dikubur ya. Hmm? Nah dikubur bahaya tetap ada nggak ya? Mati. mati, oh itu ya teman-teman. Kalau nggak percaya nih kita berbagi di media sosial udah belajar apa kesana kemari. Jadi kalau dikubur mati, kalau nggak mati ya gosong daun teman-teman. Kita tak ke atas ini diambilin tangga sama Mas Ucil. Ini loh, uh, saya apa video di sini tuh sudah beberapa kali ya itu pas buah terus pas nggak nggak lagi musim ya pas lagi musim barengan saya itu selalu berbuah teman-teman jadi rahasianya ndak ada rahasia rahasianan berbuah dengan sendirinya loh manis oh enak ya enak terus kemarin sempat anu ya pak sudah pas musim barengan saya sempat gak enak tapi sebentar ya ini super kalau ini super terus ya, ya eh, ini super terus, Makan ini mau tak panjat teman-teman. ini sudah apa? Uh, berapa ini? Lagi, amat amat lagi apa eh nanti mau tapi ini kan Sebelum, kalau, kalau nggak mu, lagi musim ada kayak ini, gini kan jarang ini mas. di bulan april di ini bulan ini bulan. Ini kalau yeah. kan lagi, wah ini ya nanti tak ambil so, tak timbang. Nih, uh -uh. Mas, mas. Ini. nanti mas nanti tak ini ada berapa pak di rumah pak ada tiga. Yeah, tiga Nampil, nanti nanti jalan satu mas. Saya dua, ya sudah saya, sudah janjian sama Mas Abang Radi, sama Mas Ucil. Nanti malam mau apa? <laughs> Mana mau itu, loh, belah durian bawor itu. Taka kita, taka mau, mau uh, ini ya, saya ke atas ya, saya ke atas ini, nangkring di sini. Ya, nanti tak kasih lihat ini, loh. Kalau enggak, oh bunganya kayak gini. Hmm. Padahal ini enggak lagi musim, teman-teman. Ini baru bulan April. April bunga ini kalau jadi ini nanti bulan apa ya bu eh ini masih lo nak musim panas juga pak iya, Batang sasi. Eh? patang sasi eh iya sasi. Ya, patang sasi jadi kalau musim panas ya teman-teman mulai pentil sampai mateng itu cuma 4 bulan tapi kalau musim hujan itu bisa jadi lima enam bulan teman-teman oh ini 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 bu ini ini buah ya ini budak mateng udah udah mau mateng itu udah ada jatuh nanti kita ambil ke rumahnya pak sudar Nah ini terus ya ini kita jat, udah matang terus ini bunga teman-teman ini bunga oh ini bunga lah ini pentil hmm. ini pentil oh ini loh istimewanya ini ini di MDPL uh, saya cek MDPL ya teman-teman di sini MDPL-nya berapa coba kita cek ini ini buah semua dekat deket saya nanti tak udah ini pak sudar nggak usah nunggu jatuh ini ndak kebagian nanti Oh, ini ya mdpl nya 390 sampai 400 lah ya. Ya ini 392. MDPL-nya loh ya teman-teman. Oh, ini. Di, di tempat saya itu 180. Jadi kenapa kok di tempat saya itu pas bunga itu kadang ada di luar musim itu cuma sedikit nggak taruh nggak seperti punyanya Pak Haji Sudar. Ini loh ya. Ini kalau masalah ini pilih ya, Nanti? beji sekitar 500-an pak eh 600-an pak hmm. oh ini loh teman-teman hmm. kayak gini bunga ya banyak banget padahal ya perawatan kalau dihitung perawatan ya serius saya lah ya pak Citar. ya iya <laughs> ya, iyalah. Oh, ini nggak ada rahasia rahasianan padahal di cuma ditabur kadang kotoran kambing malah kadang kotoran burung puyuh itu ditebar di atas cuma catatan jangan dikubur ya pak Sitar, ya nggak boleh dikubur, dikubur mati. mati dikubur mati kompos pupuk kandang itu jangan dikubur itu syaratnya satu ditebar boleh lupa ikut dua ribu pak tiga ya pak, Dikai, pak. Eh, eh berarti di rumah ada tiga teman teman oh ada di rumah tinggal ambil nanti oh, eh. ini loh senengnya kayak gini kalau bicara masalah durian itu Bawar ya kadang itu kalau rezeki lagi bagus seperti ini ini berbuah kemarin pas musim panen bulan Januari apa Desember, Pak? Desember itu teng mriki pira? Hah? Iki wah pira iki? Iki 14. ya, cuma 14, necessary... tapi rezeki ini datang lagi. Itu 80 puluh yang pohon itu 80, teman-teman. Hmm? Berarti anu ya Pak Sutar, apa sing kono 80 sing sana lagi 40. Sing iki Pak? Pojok ngisor iki. Ini 26. Tapi itu iku kan Pak wis semineh Pak, trubus iki Pak

sayang pak oh itu sampai atas oh, sampai atas ada pentil oh ya yeah. hmm. jadi gini teman-teman kalau kalau bicara tentang durian ya jangan jangan kita langsung menghitung berapa kalau rezeki lagi bagus ya ini habis berbuah berbuah lagi kadang satu kali eh, satu tahun bisa dua kali ya pak bisa dua kali ya, dua kali, ya. satu tahun bisa dua kali kalau rezeki bagus tapi itu tergantung rezeki juga teman-teman jangan apa dihitung dulu lah rezeki nggak bisa dihitung dulu nanti malah rezekinya takut kalau dihitung dulu nggak berani mendekat hmm. Semongko, mas uh, ini loh masnya ini dari pati dari jolong Jol jolong, dua itu ini nanti tak ambil ini nggak nggak nunggu apa nggak nunggu enggak nunggu apa jatuh lah apa ini enggak musim mau nanti diambil orang jatuh tapi di sini duriannya enak banget teman-teman nanti mudah-mudahan ini enak lah kan Pak Sudar di ini tiba sampai buka enak istimewa Oh istimewa udah tiga nanti masih satu tak kasih jatah satu masjid dengan saya dua nanti tak makan nanti malam sama Mas Ra sama Pak RT sama Mas Ucil yang kedua kali Oh ini loh. Piye? Ada yang buah besar matang, ada yang bunga apa bunga seperti ini. Ada yang pentil loh, ada yang pentil. Oh, ya. Udah ya teman-teman kita lanjut ke papa saya mau pilih durian yang sudah tua sama nanti ambil di tempat Pak Sudar. Yang siap di konsumsi ah matap. Ya, ya. Terima kasih sudah-sudah nonton semua selalu dalam keadaan jadwal, sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.